Selamat datang di channel SKR Racing Ecos. Di depan kita sudah ada ya ME King 150. Nah, ini bentuk knalpotnya ori ya, teman-teman, belum diapa-apain. Masih ori grass. Jadi rencana kita sih akan kita bongkar, cuma gua belum ketemu nih sama yang punyanya. Nanti cuap-cuap deh. Oke, sebelum gua lanjut, dibantu di subrek dulu ya, biar kita juga lebih semangat. Dan jika video ini mungkin menyuguhkan materi yang membuat Anda senang atau digemari, silahkan like. Dan bagi Anda yang merasa video ini berguna untuk teman-teman semua, silahkan di-share di media sosial kalian agar teman kalian juga bisa tahu. Oke, kita lanjut ya. Bagi yang sudah subrek, terima kasih ya. Jangan lupa SKR Racing Ecos berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Jika masih ragu, bisa minta di Sherlock ya di WA di 0815 1394 3798. Yuk blak, bongkar blak. Nah, ini bersama artis gue ya, yang selalu setia dampingin dan temani teman-teman semua. Kita akan bongkar dulu ya. Oke teman-teman, mungkin ini durasinya agak sedikit panjang ya, karena kemungkinan besar video ini saya akan ulas lengkap ini. Mungkin durasi agak sedikit panjang, tapi teman-teman jangan nyampe bosen ya. Ditonton sampai habis biar apa yang kami suguhkan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan tidak menyuguhkan materi yang sepotong-sepotong atau rekayasa. Kami ada, kami nyata, kami suguhkan apa adanya. Oke. Udah kebuka ya geng, udah kebuka geng. Nah, tuh kan di pas Raina. Nah, ini lehernya ya, lehernya udah saya potong ya seperti ini. Nah, ini dalemannya nih, dalemannya nih, belakangnya nih. Oke, panas ya, walaupun baru diairin juga masih panas tuh, ngentap geng. Nah, nih belakangnya, tamengnya ada di sana. Nah, nih blak, pinjem dulu dong blak. Mau main beset-beset aja. Wah, penonton juga pengen tahu ya, biar nggak ngerasa dibohongin ya kawan-kawannya. Nah, nyalain dulu cahayanya ya. Mohon maaf ini karena udah mau maghrib, jadi videonya seperti ini, seperti biasa ya. Nah, ini dalemannya nih. Ya, jelas ya. Oke, jelas ya. Nah, mari berbagi seputaran knalpot ya teman-teman. Jangan nyampe salah paham, saya ngoceh bukan tukang obat. Saya hadir bukan ke bawah banjir, karena kan saya ingin teman-teman mengetahui semuanya. Nah, di sini setelah dipotong ada katalis ya, di sini ya. Oke, teman-teman jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, belakangnya kita beset seperti itu. Oke, nah, udah paham ya, udah paham semua. Tuh, udah ya, kita tinggal buatkan saringan. Mang, saringan dibikin belum, Mang? Belum. Oke, belum dibikin katanya teman-teman saringannya. Baru dipotong dan ada 3 bagian. Ini bagiannya yang belakang, dan ini bagian tabungnya, dan ini bagian lehernya. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan nonton film ini. Nah, film video maksudnya gondrong, gila. Oke, video ini ya. Oke, kita lanjut. Saya matiin dulu cahayanya atau baterainya. Kita buatkan saringan. Tuh, ya. Udah diberantak-berantakin sama Bang Cablak ya. Tuh, merah. Kita airin dulu. Oke. Nah, wih. Kayak Bang Cablak lagi padet kerjaannya, gesit ini. Main comot-comot baik. Dirojok-rojok menggunakan las asetilen, tak rojok-rojok. Ah, Bro. Udah jadi, Bro. Udah kosong dalemannya, Bro. Nah, ini dalemannya ya. Tuh, yang tadi diliatin sama saya ya ini ya. Katalis, tuh ya.
dalemannya. Nah, ini sekat-sekat yang kita cincang tadi menggunakan lasan. Aduh, panas ya, Bro. Tuh ya, berantakan semua di situ. Nah, masih gak percaya kalau ini udah kosong? Yuk, kita lihat ya. Oh, bukan sulap, bukan sihir. Kami ada, kami nyata. SKR emang jaya. Yuk, teman-teman yang masih penasaran bisa datang ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Toh, udah ya. Kita mana, Blak? Saringannya, Blak? Oh, tuh saringannya ya. Tuh, lagi dirakit ya. Oke. Ya, teman-teman, karena udah mau malam dan malam udah mau tiba, dan kita tiba-tiba masih mengerjakan untuk MX King. Oke, kita rakit dulu saringannya ya, disaksikan di subrek juga ya, biar kalian bisa mendapatkan berita tiap harinya. Nyalakan notifikasi. Oke, kita las ya, teman-teman. Wow, debunya nih. Nah, nyalainnya pakai rokok. Wah, tukang las yang ini, yang satu ini artis gua, nggak berhenti ngerokoknya sama kayak lasan. Ngaceng terus. Oke, seperti itu ya, bikin saringan ya. Nanti gua ambil pas gaspulnya aja ya. Ah, Bro, nih kita masukin ya saringannya. Gaspul putih ya, nggak ada rekayasa ya. Oke, Bro. Tuh, geng, padet, geng. Pokoknya mah gaspulnya gaspul putih, udah nggak ada stok gaspul kuning, geng. Tuh, ya udah jadi, kita pasang sekarang sama bagian belakangnya. Yuk, kita ikutin yuk. Weh, langsung ditutup aja sama artis gua. Weh, Bang, ini penonton mau tahu katanya, Bang. Kata dia udah maghrib ini, katanya tuh. Gua nyalain kameranya itunya ya, baterainya. Karena pencahayaannya kurang, udah malam ini. Oke. Doain ya, teman-teman. Ngoceh mulu, biarin baik. Gua ngoceh juga demi kejelasan. Tuh, gak ada yang ditipu. Saringan Brel asli murni, jelas. Nah, teman-teman, sore gelap-gelapan ya, tapi judulnya udah jadi ya. Nah, hasilnya seperti ini. Karena ini datang juga udah sore, tadi juga gua gak bisa janjiin karena langsung rapi ya. Jadi ini udah malam, udah lewat Isya, jadi kita hasilnya seperti ini. Udah gua cat, cuma pelindungnya gua pasang-pasang lagi semua, biasanya gak gua pasang. Oke, hasilnya kita cek dulu. Bos, ayo bos, hidupin bos. Hasil seperti apa bos? Nah, bobok ya orinya tuh ya. Oke, kita cek. Teman-teman, seperti itu hasilnya ya. Semoga bermanfaat buat semuanya, buat saya juga, buat kalian juga, buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Terima kasih ya, dukung terus channel ini. Semoga kami bisa menyuguhkan materi lainnya setiap harinya.
Oke, mari berbagi pengetahuan di bidang knalpot roda 2. Tulis sesuatu di kolom komentar, insya Allah saya sempatkan diri untuk membalas. Oke, bye-bye.